Inilah bunga anggrek yang dipersiapkan untuk pameran bunga anggrek. Karena bunga ini sangat indah dan cantik. Anda mau tahu rahasia kecantikan bunga anggrek ini? Media tanamnya dibuat dari apa? Terus pemupukannya juga memakai siraman atau cucian air beras seminggu. Anggrek mempunyai arti tersendiri. Bunga anggrek dikenal orang dengan kecantikannya, dengan keindahannya. Alangkah senangnya melihat bunga anggrek. Bunga anggrek yang dipersiapkan untuk pameran ini memang mendapatkan perawatan khusus supaya tampil lebih elegan, lebih cantik, dan mempesona. Anggrek apa ini teh? Anggrek apa aja? Bulan, tapi jenisnya hybrid. Oh, mana yang anggrek bulan? Ini semuanya bulan, jenisnya cuma hybrid yang Thailand. Ini ada violet, butterfly. Aja udah. Ada leopard yang kuning, flamingo, ada dalmatian. Oh, jadi beda-beda, bukan anggrek bulan aja ini teh? Namanya. Namanya anggrek bulan, tapi beda jenis. Ini yang hybrid yang Thailand. Bedanya sama yang lokal teh, kalau bunganya udah mekar semuanya masih bisa tahan 3-4 bulan. Oh iya teh, iya iya. Itu pakai apa itunya? Media tanamnya pakai apa? Tanamnya pakai serabut kelapa dan tanam. Oh, serabut kelapa sama apa? Udah teh, nggak ada media tanam apapun selain serabut kelapa. Oh gitu ya. Perawatannya tinggal nyiram. Terus ini apa yang hijau itu? Tanahnya pakai apa ya? Ini rebut kelapa ya, karena udah lama jadi dia tuh kayak berfermentasi secara alami itu jadi kayak kompos. Gitu. Supaya apa itu pakai serabut kelapa? Emang bagusnya kan medianya. Oh iya. Makasih. Hai, Aa. Anggrek apa ini teh? Anggrek apa aja? Bulan, tapi jenisnya hybrid. Mana yang anggrek bulan? Ini semuanya bulan, jenisnya cuma hybrid yang Thailand. Ini ada violet, butterfly. Aja udah. Ada leopard yang kuning, flamingo, ada dalmatian. Oh, jadi beda-beda, bukan anggrek bulan aja ini teh? Namanya. Namanya anggrek bulan, tapi beda jenis. Ini yang hybrid yang Thailand. Bedanya sama yang lokal teh, kalau bunganya udah mekar semuanya masih bisa tahan 3-4 bulan. Oh iya teh, iya iya. Itu pakai apa itunya? Media tanamnya pakai apa? Tanamnya pakai serabut kelapa dan tanam. Oh, serabut kelapa sama apa? Udah teh, nggak ada media tanam apapun selain serabut kelapa. Oh gitu ya. Perawatannya tinggal nyiram. Terus ini apa yang hijau itu? Tanahnya pakai apa ya? Ya, rebut kelapa ya, karena udah lama jadi dia tuh kayak berfermentasi secara alami itu jadi kayak kompos. Gitu. Supaya apa itu pakai serabut kelapa? Emang bagusnya kan medianya. Oh iya. Makasih. Hai, Aa. Ya udah di uangat ya? Udah. Iya, gimana di ieu? Kelah. Thank you.
semua. Anggrek apa ini teh? Anggrek apa aja? Bulan, tapi jenisnya hybrid. Oh, mana yang? Oh, itu teh. Iya, iya. Itu pakai apa itunya? Kompor. Gitu. Supaya apa itu pakai serabut kelapa? Emang bagus kan medianya. Oh, iya.